Oui. Lagi angus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut servis TV, mesin TV ini hangus terbakar. Ini jalurnya kemana aja ini? Sebelum jalurnya hilang jejak, saya mau cuci dulu. Ini Polytron Slim. Sudah hampir nampak jalurnya. Jalur apa inikah yang hangus? Kemana jalurnya? Ini nggak nampak. Maksudnya kurang jelas. Cuma agak sedikit jelas setelah dicuci. Ini kemana ini? Oh, ini cuma ke sini. Ini nggak ada jalurnya kayaknya. Ini sebuah kapasitor. Kayaknya ini kapasitor kakinya ke crown ya. Kita coba cari cutter. Saya nggak ada contoh mesin yang sama. Dulu ada, cuma udah dibuang. Ini kemana ya kaki ini ya? Apakah ke ground ya? Ini tanggal kaki ini, kaki di tengah di sini, ini satu. Kemana ya? Atau ke ground? Kayaknya sih ke ground ya. Saya nggak hafal ini. Apakah ke sini? Dari sini maksudnya. Begini. Kalau ground kayaknya nggak mungkin ya. Ini ada jalur dari J813 ke sini. Mungkin langsung ke kapasitor ini. Ini saya tanya grup aja nanti daripada bingung. Soalnya nggak ada mesin TV kayak gini yang sama. Jadi untuk menirunya susah. Dulu sudah dibuang. Sisa tabungnya saja nganggur. Mesinnya udah dibuang. Oke, kita cari dulu skemanya aja di Google, siapa tahu ada. Ini Polytron Slim tipe berapa ini? Casesnya mana dia? Sis berapa ini tipenya ya? Ya, kita coba aja cari nanti di Google. Ketemu juga nanti dengan kode tipenya mungkin di tabungnya. Ini dapat kode 223J 630 volt. Cuma yang ini kok 1600 volt ya.
mungkin nggak apa-apa kali ya pakai yang ini. Terus ini kapasitor yang kecil, ini punya ground ke kolektor juga yang kecil. Nah, ini ke sini juga satu jalur kita pasang di belakangnya. Ini saya lebarin dulu kakinya. Oke, seperti itu. Kita kikis lagi. Ini saya dapat di TV Samsung kalau nggak salah. Ini di sini saya telusuri memang dari ground ke, tapi di sini ground ke yang ini ground ke kolektor. Kalau yang di sini bukan ya. Ground ke mana lupa tadi. Ya kita coba aja dulu, kita kodenya nggak nampak. Sekilas kayaknya 2N2. Kalau ini terlalu besar apa efeknya kita nggak tahu. Kita coba aja. Skemanya belum dapat. Nanti iseng saya tanya ini forum. Siapa tahu ada teman-teman kita yang udah hafal kodenya berapa. Kita coba pasang dulu. Oke. Oke, ini sudah dapat 1 nano 2000 volt. Kita pasang. Cuma ini cuma hanya 1 nano, kalau nggak salah ya. Dia itu 22N atau 2N2 kah? Tapi nggak apa-apa, Kak. Kita coba aja dulu. Oke, kita coba TV-nya. Kita nyalakan ke CRT. Sebelum kita nyalakan, kita bersihkan dulu. Oke, ini dia CRT-nya. Ini CRT ini aslinya ini mesinnya. Cuma ini mesinnya dulu saya perbaiki konslet melulu, hangus terus. Nggak ketemu-ketemu, pakai gacun nggak bisa. Perbaiki yang aslinya mengekan modal terus, selalu konslet, ganti trafo juga nggak mau, konslet terus. Akhirnya dimusiankan aja daripada makan korban banyak. Dan CRT-nya masih nginap di sini. Yang punya udah diserahkan ke kita, mau diapakan aja katanya. Ini sampai kena tikus semua ini. Oke, kita pasang ini. Tunggu ya. Ini yoke-nya asli, asli punya si ini, mesin ini. Oke, kita pasang dulu FBT-nya, kopnya. Apakah TV ini bisa menyala?
karena komponen yang lain belum saya cek seperti TR horizontalnya, kita nanti cek lagi. Oke, cari kabel ground. Kabel groundnya disambung di sini. Kabel ground. Oke, yang penting melekat saja dulu. Kita pasang. Oke. Kita sebelum pasang, kita mau cek horizontalnya dulu. Cek tegangan open B plusnya. Oke, kita cek horizontalnya. Horizontal tidak short, tidak short. Saya mau open ini dulu, apa ya, atau tanpa open gak apa-apa, langsung dicolok aja ya. Soalnya horizontalnya tidak short. Kemarin yang saya nyalakan di rumah orangnya hanya keluar api saja dari sini, berasap-asap. Kita nyalakan saja dulu, masalah tidak bisa menyala itu nanti saja. Oke, kita kabel ininya belum ada, kita cari dulu kabel listriknya. Oke, sudah dapat kabel listrik. Kita cari kabel stop kontak. Oke, ini dia. Apakah yang terjadi? Apakah ikut meledak lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terjadi apa-apa. Saya cabut lagi karena apa ya? Ini kurang pas. Oke, saya coba colokin lagi. Suara di apa namanya, di iok ada getaran. Kita cek di sini. Oh ya, pelitronnya hadir ya, berarti TV ini sudah normal. Untuk video gambar kita coba, siapa tahu ini posisi di AV. Kita coba cabut lagi, apakah benar posisinya di AV. Ini dia. AV2. Cuma gambarnya terlalu lebar ya kayaknya ya. Mungkin gak cocok itu ya, apa namanya, kapasitor yang tadi saya ganti 1N. Oke, kita coba cek di sana adakah yang panas berlebihan. Biasanya jika tidak cocok iok dengan perangkatnya, dengan ininya, ada elko yang kembang. Tidak ada. Cuma gambarnya kayak terlalu lebar. Mungkin melangsing atau gimana, nggak tahu. Kita coba saja pakai gambar dari sini. Dari apa namanya? RCA. Kita ambil DVD dulu. Oke, kabel DVD kita pasang ke AV. Itu tulisannya AV2 ya. Mungkin kalau AV2 dia ke sana ya. Cuma ini colokannya nggak bawa. Terus kontrol remote-nya pun nggak dibawa.
Siapa tahu ada gambarnya. Oke, kita coba colok. DVD kok tidak menyala ya? Alah, DVD-nya mati. Perasaan tadi malam masih hidup. Wis mati beneran. Ya udah, kalau mati kita cari DVD yang lain. Kita pakai DVD yang ini aja. Apakah menyala? Oh ya, ini menyala. Pakai ini saja. Kita nyalakan TV-nya. Gambar tidak ada, mungkin. Oh, ada. Alhamdulillah. Ini gambar dari sebuah DVD. Ini. Cuma gambarnya ini terlalu lebar, melengkung lagi, nggak enak dipandang. Apalagi yang diperbaiki ini ya. Kita, yang penting intinya TV ini bisa menyala dulu. Kalau kurang terlalu lebar, kita coba cari kapasitor yang lebih tinggi lagi. Mungkin kapasitornya terlalu kecil ya. Yang kita ganti tadi. Oke, intinya ini TV sudah menyala normal. Sudah bisa menyala dari yang hangus. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.